Wah, ada ayam nih. Mantap banget. Nah, ini saatnya makan. Kakak, ini kak, Upin tadi mau buat al puasa. Wah, enak banget tuh ayamnya. Merah-merah lagi. Ayamnya diisiin keju mozzarella. Pasti lumer banget. Apalagi diisiin keju tuh. Pasti mantap. Aku jadi killer nih. Lihat. Lahap banget dia makan. Apa dia belum makan ya seminggu? Aku jadi lapar banget nih. Lihat. Crispy banget. Pasti enak nih. Isin keju. Nah, mantap. Isin keju. Lihat mulutnya. Lihat mulutnya. Perihal apa yang dilaksanakan anjing tersebut? Lihat orang makan, aku jadi lapar nih. Apa ada makanan ya di kulkas? Aku coba lihat dulu. Ada Kak Ros nih. Aku nggak bisa jadinya buka kulkas. Apa ada ayam celanya? Gimana caranya aku bisa ke sana? Ada Kak Ros di sana. Nanti kalau aku ke sana, bisa dimarah sama Kak Ros. Entah ketahuan aku makan. Gimana nih? Apa yang harus aku lakukan? Meanwhile, in our universe. Awas jatuh. Lega banget. Sekarang waktunya lanjut ngedit lagi nih. Ngedit dulu. Kesempatanku. Kak Ros sudah hilang. Waktunya aku buka kulkas nih. Siapa tahu ada makanan enak. Ini nih kesempatan emas. Tidak datang dua kali. Kak Ros, kayaknya lebih berat tuh. Ini nih kesempatanku. Ada ayam nih. Mantap banget. Nah, ini ayamnya. Banyak banget. Nah, ambil satu. Nah, ambil lagi. Ada susu nih. Ambil juga nih. Lumayan buat hangat. Waduh, makan di mana ya? Kalau makan di sini, ntar ketahuan. Makan di tempat biasa ada. Pasti gak ada yang tahu nih. Ayo.
in our universe. Ah, Rick. Ya, kameramen. Kamu udah makan belum? Lo. Kan hari ini puasa, emang kamu nggak puasa? Ya, ah. Kan aku non-muslim, Rick. Oh iya, anjingnya upin-ipin nih. Ada Kak Ros. Waduh. Kak Ros. Mana Upin Ipin? Kita mau main nih. Kamu ini, bukannya sekarang hari puasa malah ngajak Upin Ipin main. Ntar kalau kecapean malah mau minum. Terpaksa puasa kamu. Loh, kita mainnya nggak jauh-jauh kok, di sini doang ya kan kameramen? Iya kan, ngabuburit kan di duit. Iya kak, boleh ya. Ya udah, cari aja Upin Ipin di kamarnya. Oh, di kamar katanya, ayo. Waduh, ya pasti ada di sini nih. Upin. Palingan dia tidur di duwe. Upin. Di sini kan kamarnya, guys. Lu enggak ada kamar Upin? Lu. Ada di sini kayaknya. Di sini. Wah, studionya udah jadi, cuy. Upin. Ah, itu dia, guys. Upin, sini dulu. Woi, Upin. Woi, kamu lagi ngapain lu? Aku lagi ngedit. Upin mana? Enggak tahu. Woi. Nggak ada Upin di sini. Tumben dia sendiri. Ya udah kita cari yuk. Mana? Nggak tahu juga. Sambil main-main, sambil nanti nunggu kita jam buka puasa ya kameramennya. Iya, ngabuburit. Kita di luar aja yuk, sini. Aku punya ide nih. Gimana kalau kita main detektifan? Wow. Oh nggak? Detektif. Siapa yang tersangka, Udi? Kita harus mencari Upin. Gimana Upin? Enggak. Oke, kita bakalan jadi detektif Blitwick. Detektif Ipin. Kamu kameramen. Aku jadi detektif Conan dulu. Oh mantap. Oke, hari ini kita akan memecahkan kasus mencari Upin ya teman-teman. Iya. Let's go. Go. Ayo Ipin cepetan. Ayo. Wah. Naik Ipin. Kamu jadi lompat kameramen. Iya. Waduh. Udah ditinggal nih. Bisa telepon, sampai, santai. Ya. Yo, let's go. Wah, mau kemana mereka? Aduh, kok dia mau main ya? Wah, aku mau jadi detektifan. Sama Upin Ipin, sama Bidui. Yaudah, aku mau nyusul mereka ya, dadah. Wah, nah, kuda. Tertar. Apa tuh kuning? Bude. Eh, ada apa kameramen? Bude, coba lihat ke sana, Bude. Apa tuh kuning, Bude? Itu Upin. Wah, dia lagi apa ya? Nggak tahu. Kita harus menjalankan misi kita, Bude. Kita bakalan coba intip, guys. Jadi titip, ya kan, Ipin? Iya, kita harus intip. Upin lagi ngapain? Ayo, sini. Kita lihat. Kira-kira dia ngapain, kameramen? Dia buat apa tuh? Nggak tahu. Kita harus coba lihat dulu nih. Yeah, akhirnya ada tempat kosong nih buat aku makan ini ayam yang sangat lezat dan bergizi. Wah, untung nggak ada yang tahu nih aku ambil ayam sama ngambil susu. Kalau kakak tahu, pasti dipukul nanti. Ah, ini saatnya makan. Ipin, kameramen. Sepertinya Upin mau makan tuh. Wah, mau batal puasa dia gimana nih? Iya, dia mau batal puasa tuh. Kita kagetin aja, Dedek. Oke. Okay. Ciduk. Iya. Yuk, kameramen. Iya. Kamu mode invisible ya. Iya, invisible. Biar nggak kelihatan ya kameramennya. Oke. Ayo, Ipin. Ayo, Ipin. Cepetan, Ipin. Ya. Ah, Upin, kamu ketahuan batal puasa. Enggak. Aku ketahuan. Enggak. Batal puasa. Batal puasa. Ayo, kita harus bawa dia ke karos nih. Ayo, bawa. Kita harus bawa dia ke karos nih. Ayo, kameramen. Nah, ini tersangka nih batal puasa, guys. Ayo, Upin. Nah, lo, Upin dosa. Kita harus bawa ini ke karos. Ampun, Udah. Ampun, Midwi. Ampun, Midwi. Ampun. Ampun, Midwi. Ampun. Ini akibatnya batal puasa.
batal puasa. Upin batal puasa. Udah dibilang di menit tadi jangan pergi main di bulan puasa. Beli apa? Itu akibatnya kalau bolong-bolong saat puasa. Dimarahin kan sama Kak Ron.